Baik, selanjutnya kita mau mendengarkan sedikit pengumuman. Pertama, sebelumnya saya mau mengundang seluruh jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami, baru pertama kali menonton ibadah online ini. Saya undang seluruhnya untuk mengisi link gb3.org/newvisitor yang ada di layar. Nah, selain itu, jika misalkan jemaat Tuhan ada yang melihat pelayanan baik itu worship team maupun multimedia atau mungkin sekolah minggu dan ingin untuk bergabung bersama dengan tim pelayan, bisa langsung mengisi form di gb3.org/join yang ada di bawah ini juga. Nah, dalam masa pandemi gini, saya yakin banyak di luar sana saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Oleh sebab itu, jika jemaat Tuhan terbeban atau ingin membantu saudara-saudara kita yang terkena beban dari kondisi yang sekarang sedang berlangsung pandemi sekarang ini, bisa langsung mengirimkan atau scan QR code yang ada di sebelah kiri layar, di sebelah sini. Dan ini jatuhnya tarikannya sukarela ya, jadi kalau misalkan saudara terbeban bisa menyumbang berapapun yang saudara inginkan. Nah, selanjutnya saya membacakan sebuah firman dari Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin, saudara. Saya yakin mungkin di hari-hari seperti ini banyak saudara yang sedang dalam kesusahan, sedang dalam ketakutan terkait masa depan. Tapi seperti dengan firman tadi dan juga yang sudah disampaikan oleh Ko Andi, kita mau memberikan iman kita kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk merubah segalanya. Tuhan sanggup untuk memperbaiki kehidupan kita. Tuhan sanggup untuk menuntun setiap masa depan kita bersama dengan Dia. Oleh sebab itu, saya undang jemaat saudara, jemaat sekalian untuk memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kesempatan yang begitu indah, atas berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk bernafas. Kau masih memberikan kesempatan untuk kami melihat sekitar kami Tuhan. Kau masih memberikan kesempatan untuk kami bertemu dengan orang-orang yang kami sayang Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ingin memberikan sedikit rasa ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah setiap persembahan yang akan kami berikan. Kami berdoa setiap persembahan yang diberikan ini bisa berguna untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan persembahan ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Baik saudara, selanjutnya kita akan melihat pengumuman dari tim multimedia. Hai adik-adik, nanti tanggal 25 Desember kita akan ada Natal Sekolah Minggu. Jangan lupa ya, ajak mama, papa, adik, kakak, teman-teman semuanya untuk beribadah bersama. Oke, sampai jumpa, dadah. We've got years of messages stored. Play from the beginning. Just hear those sleigh bells jingling, ring ting tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with
Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling, friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Baik saudara, kita sudah sampai pada akhir ujung dari ibadah kita. Mari saya mau ajak saudara untuk angkat tangan saudara, mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan dan wajah-Nya selalu bersinar atas saudara semua, atas kita semua. Kiranya kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan selalu menuntun hidup kita semua. Biarlah kasih Tuhan, peneguhan, dan perkenanan Tuhan selalu memenuhi hati dan hari-hari hidup saudara dalam apapun juga yang kita semua lakukan. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali diingatkan akan kasih Tuhan. Kami boleh kembali diingatkan akan kelemahan kami. Tuhan, biarlah kami boleh belajar Tuhan untuk punya iman seperti anak kecil. Biarlah kami boleh belajar untuk just believe, percaya kepada Engkau. Biarlah kami boleh belajar untuk meletakkan semuanya di bawah kaki Tuhan. Dan kemudian boleh rest, istirahat. Dengan percaya bahwa Tuhan Engkau akan melakukannya bagi kami. Terima kasih, kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Aku berdoa berkati setiap keluarga, berkati setiap pribadi, berkati setiap orang yang mendengarkan Tuhan. Yang berada di ibadah ini. Biarlah sungguh Tuhan bahwa kami boleh melihat kebaikan-Mu, kami boleh lebih lagi bangkit untuk mengasihi Tuhan. Kami lebih lagi bangkit dalam iman kami. Kami lebih lagi melakukan Tuhan panggilan kami dan kami boleh menerima setiap berkat yang dari Engkau. Terima kasih segala kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan berkati.